Kasian, aksi demo 212 ditenggelamkan parade MotoGP, ditulis oleh Sardi dari laman siwar.com. Menteri Agama agar situasi seperti ini dikondusifkan. Jangan takut dengan kadrun. Bapak adalah pemerintah, Menteri Jokowi. Bapak memiliki banyak hal, Bapak memiliki tentara, pakailah tentara, bahkan Bapak punya banser NU yang seluruh Indonesia itu bisa digerakkan oleh Bapak sebagai panglima banser. Untuk apa takut untuk mengatakan masalah azan itu? Dan ingat, nggak perlu umat Islam memberikan maaf kepada Yakut karena bukan hak umat Islam. Ini urusan haknya Allah. Penista agama siapapun, mau mualaf, mau murtad, nggak ada tebusannya kecuali hukuman mati. Ini lebih parah dari Sukmawati, ini lebih parah dari Ahok, ini luar biasa. Maka insya Allah kita minggu depan demo untuk kemenangan. Kemarin pasti rata-rata orang membicarakan soal parade pebalap MotoGP di Jakarta, bukan? Saya sendiri juga ikutan menonton lewat YouTube. Meriah dan mungkin bisa dikatakan parade MotoGP terbesar yang pernah diadakan. Diawali dengan pertemuan antara para pebalap dengan Presiden Jokowi di Istana Negara. Pebalap disuguhi kudapan dan minuman, lalu bincang sejenak dan foto bersama. CEO Dorna Sport Carmelo Ezpeleta juga ada di sana. Selain itu dilanjutkan dengan parade dari Istana Negara menuju Hotel Kempinski. Jalan yang dilalui mereka ditutup selama 1 jam. Kalau kalian menonton videonya, tampak banyak sekali warga tumpah ruah di jalan dan berteriak. Beberapa pebalap yang ada di posisi agak ke tepi jalan tampak tos dengan warga. Kira-kira begitulah ringkasannya. Kanal YouTube MotoGP juga menayangkan ini hampir full loh. Tapi di sisi lain, sehari sebelumnya ternyata ada parade juga. Mungkin bisa disebut parade nasi bungkus. Pada Selasa lalu, puluhan orang yang tergabung dalam kelompok aksi bela Islam menggeruduk kantor Bareskrim Polri. Mereka masih belum puas dan kembali menuntut penegakan hukum terhadap Menteri Agama Gus Yakut. Aksi itu turut dimotori oleh PA212 Jurnalisar. Mereka mendesak agar proses penegakan hukum dilakukan secara adil terhadap setiap orang. Mereka hanya berorasi di depan kantor ASEAN karena tak bisa mendekati kantor pusat Polri yang hanya beberapa meter di depannya. Kata sang orator dari atas mobil komando, "Kami umat Islam meminta kepada Bareskrim Polri khususnya untuk bersikap adil. Setuju." Nah, dari spanduk tuntutan yang dibentangkan masa aksi, terpantau ada sejumlah tuntutan yang disampaikan kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Salah satunya, polisi diminta menangkap dan memenjarakan Gus Yakut yang dianggap telah menistakan agama. Masa juga meminta agar aparat menangkap seluruh penista agama hingga memecat Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran terkait tragedi kilometer 50. Kelompok yang sudah putus asa saking idamnya makan nasi bungkus. Aduh, kasihan. Klarifikasi soal ucapan Gus Yakut kembali ditegaskan. Kali ini, pelaksana tugas PLT Kepala Biro Humas Data dan Informasi Kementerian Agama, Thobib Al-Ashar, menyatakan Gus Yakut sama sekali tidak membandingkan suara azan dengan suara gonggongan anjing. Ia menegaskan isu Gus Yakut membandingkan dua hal yang berbeda tersebut sangatlah tidak tepat. Ya, ada dua hal permintaan kita. Yang pertama proses hukum, yang kedua adalah mencopot Saudara Menteri Agama Republik Indonesia kapasitasnya sebagai Menteri Agama Republik Indonesia. Pesan utama itu dipelintir dengan penuh kebencian, Menteri Agama sedang membandingkan azan dengan gonggongan anjing. Apakah azan bisa termasuk suara-suara yang mengganggu yang dimaksud oleh Menteri Agama? Jelas tidak. Ya, tapi namanya gerombolan keras kepala itu selalu diajak debat. Mereka memang maunya menang sendiri, kan? Mereka sebelumnya menolak klarifikasi dari Kemenang. Alasannya, mereka mengklaim sudah mencermati dan mempelajari secara utuh pernyataan dari Gus Yakut. Dari hasil analisa tersebut, mereka menilai Gus Yakut jelas terbukti melakukan penistaan agama. Karena itulah mereka menolak klarifikasi dari Kemenang yang menyebut Yakut tidak bermaksud menganalogikan suara azan dengan gonggongan anjing. Itu adalah hasil analisa mereka. Dan lawaknya lagi nih, mereka merasa sudah paling benar sehingga apapun yang terjadi, pemerintah harus mendengarkan apa kata mereka. Kalau mereka bilang Gus Yakut salah, maka wajib dipenjara.
Wah, ini mah logika orang stres. Tapi yang terpenting berita soal demo mereka tidak menggaung. Kalau parade MotoGP sangat heboh luar biasa, maka parade aksi 212 makin gak laku coy. Makin nyungsep dan makin gak dipedulikan. Dilepehin, mereka sebenarnya mau cari sensasi. Tapi makin lama makin gagal total. Mereka ini sebenarnya berharap satu hal saja, yaitu dilirik sponsor agar bisa dapat logistik besar. Tapi hingga kini gagal total. Pada akhirnya, ini mungkin terkait juga dengan mimpi makan lobster. Tapi sampai detik ini masih belum kesampaian juga. Harusnya kalau mau makan lobster, harusnya mereka ke gubernur seiman yang mereka bangga-banggakan itu. Kalau cuma turun di jalan, cuma bisa dapat nasi bungkus pakai telur aja. Karena dua gak, Ji? Gak tahu ya. Dari dulu belaga bilang jutaan orang akan turun ke jalan. Jutaan dari Hong Kong. Saya jadi penasaran, apakah mereka paham jutaan itu seberapa banyak sih? Apakah mereka pernah sekolah dan belajar berhitung? Akhir kata, yang ngefans MotoGP, silakan nikmati acaranya selama 3 hari mulai Jumat sampai Minggu nanti. Bagi PA212 dan gerombolannya, silakan nangis di pojokan aja. Bagaimana menurut Anda?